kalau kita makan dianjurkan oleh Rasul duduk. Ya, nah, supaya dari segi kesehatan itu masuk semuanya. Gimana dia? Bismillah. Rasa kulit mana, Di? Kok rasa kulit, Pak? Hah? Kok rasa kulit ya? Iyalah. Kulit, ya. Apa? Kulit, kulit, anu. Pak, sehat Pak. Ya. Izin kita mau beli ini Pak. Gak apa-apa di video ini dari mana nih Pak? Lagi Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ya. Ini kerupuk. Jange. Kerupuk jange. Ya kerupuk kulit ini kulit. Kulit. Ya kulit. Kulit kambing, kulit apa? Ah tidak tahu campur. Kulit jawi ada, kerbau ada. Gitu. Macam-macam nih Pak ya? Ya macam-macam. Kita kan tidak tahu di sana. Hmm. Kan? Pabriknya di sana. Oh pabriknya di sana? Ya, awak cuma beli aja kan. Ini di daerah mana nih Pak? Ini daerah Sumber Sari namanya. Apa? Sumber Sari. Sumber Sari. Kalau satu ikat ini berapa nih Pak harganya Pak? Harga awak jual 10.000. Harga 10.000. Ya. Boleh dicoba? Boleh. Izin dulu Pak ya. Enggak apa-apa. Saya buka dulu Pak. Susah bukanya Pak. Boleh minta tolong Pak? Berarti dari Bukit Tinggi nih Pak ya? Iya, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kita beli di sana ya. Kita beli di sana. Iya. Dengan Bapak siapa nih Pak? Nama saya Pak Ibrahim. Oh, Pak Ibrahim. Jadi Bang Nadi, kita hari ini jumpa dengan Pak Ibrahim lagi jual kerupuk kulit. Bukan kulit kambing nih Bang Nadi, tapi kulit kerbau. Ya, Pak ya? Iya. Kerbau. Kerbau. Cuman di sini enggak ada ininya lagi, udah dibersihin Bang Nadi. Ya. Bapak asli Bukit Tinggi juga? Enggak. Enggak. Saya asli Riau. Oh, Riau. Di mana tuh Pak aslinya? Di Meranti, Pulau Meranti. Oh, orang Melayu ya? Ya. Orang Melayu nih Bang Nadi. Ya, kalau di Jawa capek nih Bang Nadi. Melayu terus Pak ya? Iya, Melayu. Ini jual mangga juga, Pak? Enggak. Oh, enggak. Mangga orang jatuh dia kasih orang. Ya, ada batu juga nih Bang Nadi. Buat untuk mengganjal. Jadi sehari ini biasanya laku berapa nih Pak? Nah, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada sepi orang beli. Nama kamu jualan kan? Iya. Mungkin terus-terus ya. Betul. Bisa Pak? Upaya ya. Upaya ikat kuatnya ikat. Tidak boleh dimakan. Ini yang buat Bapak sendiri apa bagaimana nih? Apa? Yang ini? Kerupuknya kita beli. Pak, boleh saya duduk makan? Tidak apa-apa. Sambil makan menjalankan sunnah Rasulullah. Artinya kalau kita makan dianjurkan oleh Rasul duduk. Ya, supaya dari segi kesehatan itu masuk semuanya. Gimana dia? Bismillah. Rasa kulit mana Di? Kok rasa kulit Pak? Hah? Kok rasa kulit ya? Iyalah. Kulit, ya. Apa? Kulit, anu. Dulu Pak. Enggak apa-apa. Setiap hari biasanya laku berapa nih, Pak? Kadang ada sampai 50. Sampai 50. Tergantung ada orang beli ya kan. Materi anu ada orang mau beli ini kan bisa buat orang. Enggak, Pak. Duduk, Bapak duduk aja. Enggak apa-apa, Pak. Nanti susah. Enggak. Ada orang untuk anu sakit. Oh, gitu. Untuk orang makan-makan anu sampah. Jadi makan sering nih. Pengaruhnya ini apa untuk segi kesehatannya buat apa aja nih Pak? Ya. Apa saya sambil makan Pak ya? Apa-apa, oh enak nih. Kata orang anu buat sakit mah. Mana orang yang biasa makannya? Gitu. Sering mau makan banyak nih. Yang pesan sini juga? Enggak, dia dari mana pesan tak sana juga pesan kan. Oh gitu. Bentuk-bentuknya lagi. Di mana dia enak nih? Mandi mau juga? Kita suapin. Nah sahabat-sahabat kita nih kalau lewat di jalan apa tadi Pak namanya? Jalan Sumber Sari. Iya, jalan Sumber Sari. Di Sumber Datu. Jangan lupa tengok yang samping jalan.
ya Pak ya. Ada jualan kerupuk kulit. Ini bisa kita bantu Bang Nadi. Karena semakin banyak kita membantu orang lain, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya Bang Nadi. Ya kan? Jadi sambil juga kita menjalin silaturahmi. Ini kerupuknya enak nih Bang Nadi. Dari tadi makan dulu. Bapak, boleh kita ambil 5 enggak? Nah, kalau anak udah berapa, Pak? Oh, anak. Anaknya berapa? 10. 4. Oh, anak 10, Pak. Cucu? Cucu 2. Cucu 2. Iya. Cucu 2, Bang Nadi. Atau 4 aja lah, Pak. 4 aja. Lebihnya buat Bapak nanti. Nah. Satu lagi. Berarti enggak apa kita ngobrol-ngobrol dulu, Pak, ya? Iya, enggak apa-apa. Ini setiap hari jualannya atau hari Ahad aja? Setiap hari kalau ada cepat lagi sana datang kerupuknya kita jual. Oh gitu, setiap kadang, hari. Kadang lambat kan pernah dulu. Enggak apa-apa Pak, panas sini aja Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, jadi setiap hari Pak ya? Iya. Selain jualan ini jualan batu juga mana nih? Batu enggak dijual lah? Enggak, enggak dijual. Itu anak Pak ya? Iya, istri. Oh, istri. Apa Pak Jai, kerupuk? Yalah Pak, kita izin. Ya, nih, lebihnya buat Bapak aja. Ya Pak, kita izin pamit. Ya Pak. Ya,